Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teknologi Keren. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara membeli pulsa telepon via BJB Digi. Tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi BJB Digi nya. Baik, kemudian kita klik pada menu Digi Mobile. Baik, kemudian kita login ya guys. Selanjutnya kita klik pada menu beli. Kemudian kita pilih pada menu pulsa, kita tekan ya guys. Baik, kemudian kita klik pada menu penyedia jasa. Oke. Selanjutnya kita masukkan nomor handphonenya ya guys. Baik, kita pilih untuk nominalnya ya guys. Baik, umpamanya saya akan beli yang harga 15.000 aja, kita klik ya. Baik, selanjutnya kita klik pada menu lanjutkan sehingga muncul seperti ini ya guys. Selanjutnya kita masukkan MPIN Digi Mobile-nya. Kemudian setelah masukkan MPIN Digi Mobile-nya dengan benar, kita klik pada menu lanjutkan. Sehingga kita diarahkan ke halaman ini, artinya kita sudah berhasil membeli pulsa melalui BJB Digi. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.